Halo teman-teman, ketemu lagi di Melisa DIY Channel. Sekarang kita sedang jalan di Jalan Petaling. Muachi Madam Tang ini enak loh. Tersedia banyak rasa. Di Indonesia ada kalochi, mirip dengan muachi, tapi lebih lunak dan dipotong lebih kecil. Madam Tang sudah puluhan tahun menjual muachinya, wajib dicoba. Tempat ini menjual nasi Hainam dan aneka lauk. Wah, kembang tahu, salah satu cemilan favoritku. Rasanya lembut, manis, dan menyegarkan. Sekarang kita akan jalan ke Central Market, Pasar Seni. Di dekat pasar seni, ada toko oleh-oleh ini, menjual berbagai produk lokal. Jangan lupa untuk mencoba kue dan permen duriannya ya guys. Ini teripang, mahal loh teman-teman, tapi sangat menyehatkan. Karena cuaca cukup panas, saya tidak mampu melewatkan jajanan ini, cendol. Ini namanya cendol. Kita coba ya. Thank you. Enak. Ada rasa kelapa-kelapa gitu, nata de coco begitu, campur cincau, segar. Ada campur susu sama teh juga. Ya, manis, enak. Central Market ini dulunya pasar tradisional, tapi sudah direnovasi dan dijadikan pasar seni, di mana berbagai suku di Malaysia berbaur menjual karya seni sebagai lambang toleransi dan kebersamaan.
Sekarang kita akan ke Mid Valley Mega Mall. Mall ini menjadi tempat favorit bagi anak muda untuk hangout. Terdapat banyak tempat makan, tempat belanja, dan bioskop yang luas. Daiso di mall ini besar dan menjual banyak item yang tidak terdapat di Daiso lainnya. So guys, you must come here. Family Mart ini adalah minimarket dari Jepang, jadi banyak menjual produk dan makanan Jepang. Krim matchanya enak. Selain mento, oden ini adalah item yang paling populer di Family Mart. Oden ini adalah kue ikan yang dimasak dalam kuah. Ayam katsunya renyah, juicy, dan spicy. Enak. Delicious banana. Sudah puas makan dan belanja, saatnya pulang. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman suka, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Melissa DIY. Terima kasih.